banget ya sore-sore santai sambil nyemil-nyemil ciki. Kerjaan udah beres semua, sekarang kita santai-santai. Daripada aku kerjaan cuci piring sudah, nyetrika sudah, sapu sudah, ngepel sudah. Udah semua udah ya? Semua. Bagus. Tapi ya ngomong-ngomong tadi kan kamu telepon ke aku katanya, Jeng Irma ada gosip baru. Apa sih? Apa sih gosipnya? Penasaran deh. Itu tetangga yang sebelah masa buclak gicek, buclak gicek, buclak gicek. Oh, tahu gue. Yang jalannya suka miring-miring begitu kan? Iya, itu. Yang itu. Tapi gitu. Lehoy. Iya. Kaki kok begitu amat. Cicak! Cicak! Jangan! Ada cicak jatuh! Cicak jatuh itu tandanya lu ketiban sial, tau gak? Mau ketiban sial! Lu ya main ketiban sial-sial aja. Hari gini ya masih percaya mitos. Ini udah zaman Gen Z ya. Nanti kalau ketiban cicak bakal sial terus sampai Jumat. Enak banget. Hati-hati, jangan deket-deket, nanti kita kena ikutan sial lagi. Ya udah, gak usah deket-deket gue juga males deket-deket sama lo yang pada percaya sama mitos. Mau pergi aja dari sini. Aduh. Ganti yang baru. Makanya jangan suka kaget tuh. Kata gue bilang apa? Emang ini sendal lama, udah harus diganti sama yang baru. Gak percaya dia ketiban sial tuh. Gak percaya gue sama mitos-mitosan. Udah males aku berteman sama kalian. Aduh, motor gue lecet nih. Wah ini gak bisa, ini gak bisa. Lecet, ini gak bisa, ini gak bisa. Lecet, motor lu ganti. Aduh, lecet. Gak bisa, harus ganti. Harus ganti, lu tahan gue dong, lu tahan gue di tanah. Lecet. Kalian aku jadi lecet lagi. Stop, stop. Ini tuh bukan salah om-omnya, tapi ini makanya ketiban cicak. Oh, jadinya ketiban sial. Oh, dia ketiban cicak? Iya. Pantesan lu pembawa sial lu. Emang. Aduh, capek. Bolanya kejauhan. Kena enggak? Itu bolanya Bapak ya? Iya, bola saya. Pemain bola enggak lihat-lihat. Sakit banget nih gara-gara Bapak. Ya Allah, kok bisa retompel dadakan begitu? Bener, Mak. Lo ketiban sial, Mak. Iya, Pak Cecep. Tadi si Irma ketiban cicak. Cicaknya gedong ya? Kalian tuh percaya aja sama mitos. Pak Cecep, emangnya mitos tuh ada di dalam Islam? Di dalam Islam tidak ada mitos. Tidak ada sial. Tuh. Jadi yang ada itu adalah persangkaan manusia. Hanya percaya kepada Allah lah yang menakdirkan baik dan buruk kehidupan seseorang. Lah kok gue lu yang pada percaya mitos? Gue, ini Pak Anjir yang motor gue. Tapi kalau misalkan dalam Islam itu ada gak sih hari sial, Pak Cecep? Dalam Islam tidak ada yang namanya hari sial. Mau Senin, mau Selasa, mau Rebo, mau Kamis, apapun. Itu semuanya baik dalam pandangan Allah. Tidak ada yang namanya sial. Persangkaan manusia yang percaya kepada sial, yang kadang-kadang mendapatkan kesialan itu karena kepercayaan yang salah. Itulah yang menyebabkannya. Terus gimana nih motor kita nih, Pak Cece? Nah, gantilah. Aku yang mau tahu, ganti. Kamu bayar. Ya udah, tenang. Iya, tenang aja. Gua mau orang yang bertanggung jawab. Tapi inget ya, gak ada yang namanya hari sial. Gak ada yang namanya bikin sial. Tahu, udah cepetan. Nah. Untung aja gua bawa duit. Nih, gua tanggung jawab ya. Tuh. Oh, itu diceger.